Di episode kali ini, Starla benar-benar sudah habis kesabaran melihat tingkah Ayu yang mencoba menekan dirinya. Bisa-bisanya, Ayu mengatakan kepada Starla kalau apa yang menimpa pada Nila dan Arya itu semua karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Starla selama ini terhadap dirinya karena telah berusaha merebut Nico dari dirinya. Namun Starla masih bisa menahan emosinya, tapi ketika Ayu mengatakan mungkin saja Nila tidak akan selamat, membuat Starla pun langsung menampar Ayu. Karena apa yang dikatakan oleh Ayu, menurut Starla ini benar-benar sudah keterlaluan. Karena kesal, Starla pun akhirnya memutarbalikkan semua kata-kata Ayu. Kalau apa yang menimpa dirinya ini, suatu saat akan berbalik pada dirinya sendiri. Dan sepertinya, kata-kata Starla ini akan jadi kenyataan. Karena anaknya bersama Nico akan meninggal. Nah, apakah bila memang itu terjadi, apa Ayu akan menyadari apa yang telah dikatakan oleh Starla itu berbalik kepada dirinya sendiri? Dan dirinya lah yang seharusnya pantas untuk merenungi atas dosa-dosa yang selama ini telah ia lakukan terhadap Starla.